Hey guys, assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam segmen unboxing. So hari tu kita dah tengok yang Xiaomi mengeluarkan peranti flagship mereka yang aku boleh katakan wow, memang best jugalah untuk pakai Mi 11 kan. Dan ia juga merupakan peranti yang pertama yang menggunakan Snapdragon 888. Dan hari ini Xiaomi mengeluarkan lagi sebuah peranti mid-range iaitu Redmi Note 10. Dan kalau aku bercerita tentang dia punya harga ni kan, tapi harga dia sekejap lagi lah aku cerita kan. Dia punya harga dia memang agak mampu milik kak. And jom kita tengok apa yang menarik tentang Redmi Note 10 ni. Okay, so Redmi Note 10 dekat depan aku ni, dia tak ada spek pun kat sini. Okay, so aku harap sangat yang Xiaomi hantar kat kita orang ni adalah spek yang tertinggi. Apalagi, jomlah kita buat unboxing kan. Kita tengok ada apa dalam ni. Okay, aku nak buat unboxing pantas ni ya. Okay, so ni smartphone dia. Kau nampak ni, ni smartphone dia. Okay, so dalam ni dia ada bagi casing ke tak? Aku rasa bagi. Okay, so dia bagi casing, dia bagi SIM ejector tool. Okay, kau nampak kan SIM ejector tool. Lepas tu kita ada, dan kita ada charger dia 33W, bukan gun charger, charger biasa je. Dan kita dapat kabel type C lah, USB type A ke type C. So dekat dalam kotak orang akan dapat 4 barang, iaitu kita akan dapat dia punya kabel, dia punya casing, dia punya phone dan juga dia punya charger 33W. Okey, aku cerita sikit lah pasal casing dia ni kan. So casing dia ni macam sedikit keras sikit kalau kita nak comparekan dengan Mi 11. So untuk casing Redmi Note 10 ni, dia punya casing memang agak berkualiti. Alright, so itu je. Sekarang ni kita akan bergerak kepada Redmi Note 10. Alright, untuk Redmi Note 10 ni, dekat bahagian panel belakang dia, kalau korang tengok ni, dia menggunakan panel belakang kaca yang glossy. Okey, so ini kalau korang kena cap jari ni, memang akan nampak cap jari korang memang clear betul. Dan juga dekat sini kita ada tulisan Redmi kat sini. Dia punya branding kecil je, tak macam smartphone phone sekarang ni nak branding sebesar-besar alam, yang aku rasa tak cantik pun kalau diorang buat besar-besar tu, buat apa. Dan dekat belakang ni kita ada 1, 2, 3, 4, kita ada 4 tetapan kamera. Okey, 4 tetapan kamera, nampak tak? Okey, nampak dia itu dia. Okey, port dekat bahagian bawah ni kita ada USB type C, kita ada speaker grill dengan kita ada port audio jack. And dekat bahagian belah kanan aku ni kita ada side mount fingerprint dan juga volume rocker. Okey, kat bahagian sini. Atas kita ada macam biasa IR blaster dan juga kita ada satu lagi speaker. So kat sini Redmi Note 10 ni dia didatangkan dengan dual speaker ataupun stereo speaker. And dekat bahagian sini macam biasalah kita ada slot untuk SIM tray. Okay, sekarang ni aku nak onkan dulu smartphone ni dan kita akan tengok best ke tak untuk mid range daripada Xiaomi ni ataupun Redmi. Adakah ia berbaloi kalau korang beli dengan harga yang ditawarkan ni? Sebelum aku onkan smartphone ni, apa kata aku masukkan dekat dalam casing dia ni kan. Tentu korang nak tengok kan dia punya casing ni best ke tak pakai. Casing dia memang ketat betul lah. Masuk dari tepi. Okay, so korang kena masukkan dia pada tepi. So inilah dekat bahagian belakang dia. Dekat dia punya casing ni kita ada, dia tak protect pun untuk camera bump bagi Redmi Note 10 ni. So kemungkinan besar kalau korang letakkan dekat atas permukaan yang tak berapa rata, confirm akan calar korang punya lens. So korang berhati-hati. Tapi dekat bahagian depan ni, dia ada protect sikit korang punya screen kat depan ni. So aku rasa tak perlu risau lah kalau ada pasir ke apa kan, korang letak macam ni memang tak akan calar banyak. Okay, alright guys, so selepas aku dah onkan smartphone dia, ini dia display untuk Redmi Note 10. Cantik kan? Okay, untuk pengetahuan korang, screen dekat depan ni pada Redmi Note 10 ni dia menggunakan AMOLED dot display. Dot display tu adalah camera punch hole dekat tengah-tengah ni. Tapi screen dia memang cantik gila sebab dia menggunakan AMOLED dan ia berukuran sebesar 6.43 inci. Dan dia punya resolution untuk Redmi Note 10 ni hanya sekadar 1080p saja. Tapi yang best dia pada screen AMOLED pada Redmi Note 10 ni, dia punya nit brightness dia boleh capai setinggi 1100 nit. Yang which aku rasa memang agak terang juga kalau korang guna dekat bawah cahaya matahari. Kita scroll 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 memang smooth je aku rasa eh. Tengok ni. Ha. Okay, so sekarang ni kita akan uji, kita akan tengok quality video. Kita akan try dia punya screen pada Redmi Note 10 ni. Dan juga kita akan try dia punya speaker. Kita akan try dia punya kamera sikit. Dan lepas tu aku akan terang kat korang dia punya spek ringkas lah pada Redmi Note 10 eh. So sekarang ni aku dah buka dia punya resolusi yang tertinggi. Kat sini apa aku nampak screen dia cantik juga lah. Tapi kat sini aku nampak dia punya colour ni tak berapa punchy sangat. A bit macam a bit mute lah kat sini. Dia tak berapa vibrant sangat. And apa yang aku ingat, kalau aku buat comparison dengan Mi 11, aku dapat katakan yang Mi 11 punya screen akan lebih cantik sikit berbanding dengan Redmi Note 10 ni. Yang ni aku nampak dia sedikit dull sedikit ataupun mute. Tapi overall kat sini aku nampak kan dia punya kontras agak sedikit pekat. Tapi itulah, dia punya colour tu, dia macam tak cukup
Tak cukup kick lagi ah. Tapi overall dari segi quality screen dia memang cukup puas hati ah. Korang tengok tu. Alright guys, so itu dia quality screen pada Redmi Note 10 ni. And mana-mana korang nak tahu, untuk Redmi Note 10 juga dia menyokong untuk HDR. So kalau korang tengok YouTube yang mempunyai content HDR, korang boleh playkan video tu. So sekarang kita akan try dia punya stereo speaker. Adakah memang mantap? Adakah dia out? Adakah dia kat medium je? And macam biasa, aku akan playkan lagu ni first dalam 80% dulu. Lepas tu baru kita akan boostkan terus ke 100%. Okay, kau dengar ah. Aku rasa dia punya sound agak sedikit, a bit flat. Tapi dia punya vocal tu memang agak clear juga kalau kita dengar. Cuba kita boost terus 100%. Boleh pergi tak? Aku rasa dia punya vocal pun tak ada masalah. Memang clear betul. Okay, so kat sini, apa aku boleh cakapkan dia punya vocal untuk stereo speaker pada Redmi Note 10 ni? Memang sangat baik, memang agak clear juga. Cuma dia punya bass tu tak berapa menonjol sangat. Mungkin adalah lagu ni dia bukan terlalu bassy sangat. Tapi overall, aku boleh puji untuk Redmi Note 10 ni. Dia punya speaker memang very very clear. Memang best untuk dengar. Dia tak adalah macam speaker yang kalau kita comparekan dengan mono speaker, aku rasa this one much better, lebih kuat. Tapi untuk Redmi Note 10 ni, aku boleh katakan untuk dia punya speaker tu, aku rasa macam best juga tau dia punya speaker ni. Okay, so itu je dia punya stereo speaker pada Redmi Note 10 ni. Okay, kamera dia aku akan ambil selfie dulu. Dan kita akan ambil gambar patung-patung ni lah. Okay, ni untuk gambar selfie. 1, 2, 3... kita akan switch ke 48 megapiksel. Untuk gambar group ni, aku nak gunakan dia punya 48 megapiksel. Okay, so sekarang ni aku nak terangkan kat korang dia punya spek kamera untuk Redmi Note 10 ni. Okay, untuk kamera utama dia, kita ada 48 megapiksel wide angle camera 1.8, dan kedua kita ada ultra wide angle 8 megapiksel, f2.2, 2 megapiksel untuk macro lens iaitu f2.4, dan satu lagi adalah 2 megapiksel untuk depth sensor. Dan untuk kamera selfie dia dekat depan ni, dekat bahagian punch hole ni, kita ada 13 megapiksel f2.4. So dia ada satu kamera je dekat bahagian depan ni. Okay, so untuk kamera selfie dia kat sini memang agak low light. Aku just berpandukan dengan lighting dia je. So kat sini aku boleh katakan dia punya beauty dia memang agak harsh sedikit, tapi dari segi dia punya detail aku boleh puji, memang agak sharp juga. Dan dia punya colour pun memang agak menarik untuk sebuah peranti mid-range. Okay, so untuk kamera utama dia, so kat sini aku perasan kat sini dia macam sedikit soft sedikit dia punya focus tu. Dia tak berapa sharp sangat. Aku tak tahu kenapa. Tapi kat sini, dia punya colour kat sini memang agak punchy. Dan juga gambar ni, dia punya kontras tak berapa pekat sangat kalau kita nak comparekan dengan Mi 11. Okay, so ini adalah gambar untuk 48 megapiksel. Okay, so untuk 48 megapiksel ni memang aku boleh puji dari segi dia punya sharpness je juga. Dan dari segi kontras pun tak berapa pekat sangat. Just okay. Tapi dia punya exposure dia memang well exposed. So kat sini 48 megapiksel dia memang cun. Dan ini adalah untuk portrait. Kat portrait ni, apa aku nampak kat sini memang agak lain dia punya look kalau kita comparekan dengan main camera dia tadi. And kat sini dekat bahagian belakang ni, dia punya potongan setiap edges-edges ni memang kemas. Aku tak nampak ada cacat celah pun kat sini. So kat sini aku boleh katakan untuk Redmi Note 10 ni memang agak impressive dia punya kamera, walaupun hanya sekadar smartphone mid-range sahaja. Okay, so dia punya spesifikasi pada Redmi Note 10 ni, dia menggunakan Snapdragon 678, dan juga ini merupakan varian yang tertinggi yang Xiaomi Malaysia bagi dekat kita orang, iaitu kita ada 6GB RAM dan juga 128 storage dalaman menggunakan UFS 2.2, bukan 2.1. okey, dia 2.2, dia laju sedikit berbanding dengan 2.1. dan apa yang best pasal Redmi Note 10 ni, dia dimuatkan dengan kapasiti bateri 5000 mAh dengan pengecasan pantas 33W. 5000 mAh tu memang sangat-sangat besar tau. So untuk 5000 mAh ni, mana-mana korang nak beli smartphone ni untuk gaming, aku rasa for sure memang cukup untuk 5000 mAh tu, besar gila. And apa lagi yang menarik pasal Redmi Note 10 ni, dia juga menyokong untuk IP rating iaitu IP53. Dia bukanlah kalai saya ataupun korang boleh bawa berenang. Cuma smartphone ni dia boleh selamat lagi kalau terkena percikan air ataupun terkena percikan hujan sedikit. So dia boleh okey lagi. Tapi kalau korang buat menyelam smartphone ni untuk mandi kolam, bye-bye. Memang bye-bye. Memang takkan dapat diselamatkan lah. Dan sekarang ni aku nak try dia punya side mount fingerprint. Lepas tu kita tengok dia punya face unlock. Laju ke tak kalau korang nak buat unlock lah kan? Unlock. Oh, laju juga.
3, 2, 1 and go. Oh, aku rasa memang laju lah dia punya face unlock ni. Okay, so ini adalah untuk dia punya Sigma fingerprint. Oh, laju. Laju. Untuk Redmi Note 10 ni memang agak laju juga. Dan untuk dia punya harga pada Redmi Note 10 ni, kalau korang beli yang base model punya, 4GB RAM dengan 64GB untuk storage dalaman, dia dijual dengan tanda harga RM699, iaitu RM700. Dan untuk model 8GB dengan 128GB storage ni, korang boleh dapatkan dengan harga RM799, iaitu RM800. So yang ni adalah mid-range yang budget yang semua orang mampu beli. Sebab dia punya harga ni, kalau kita comparekan dengan mana-mana smartphone apa yang ditawarkan, aku rasa memang dah cukup murah lah ni. Cukup murah ni. Memang affordable yang korang boleh beli. Dia pakai Snapdragon 678. Kita ada stereo speaker. Kita dapat AMOLED display. Screen yang agak cantik juga. Tapi buat masa sekarang ni, dia macam sedikit dull. Mungkin Xiaomi akan keluarkan update untuk fix benda ni. Terdapat lebih vivid sikit. And yang lain lagi, menggunakan Type-C, kita support pengecap pantas 33W yang untuk harga RM700 tu memang mampu milik. Ini akan kalahkan Poco ke? Eh tak, Poco flagship kan. Ini mid-range dengan Poco lain. Poco dia adalah king kan. Dan kan, macam mana korang punya pendapat? Adakah korang rasa untuk Redmi Note 10 kali ni memang sangat-sangat berbaloi untuk korang miliki? Dan macam biasalah, korang boleh komen dekat bawah ni. Dan macam biasa, aku akan jumpa korang dalam video yang akan datang. And bye-bye guys. Alhamdulillah, dah habis tengok video kan. Kalau korang nak sambung lagi, ni dua atas ada video lagi. Dan jangan lupa berikan komen anda. Like, share, subscribe. Bye-bye.